Terima dengan baik di sana. Angkat sang setter Smash Glass. Hanya dibiarkan Smash Glass oleh saudara. Iya, ada gangguan teknis sedikit ya. Kita lanjut untuk set yang kedua. Mungkinkah tim dari Bapakku atau akan memenangkan, atau sebaliknya akan tumbang untuk set yang kedua? Kita akan tunggu kali ini nomor punggung 18, saudara Irwan, sang setter dari Bos Asman. Dilakukan sudah, terima saja dengan baik. Ajis di sana, angkat 1-2, disontek saja. Namun sayang, tidak sengaja menyentuh bibir net kali ini pemain dari Intan Aziza, sehingga pindah poin 1-0. Warus, timang-timang bola, lakukan jumping Warus kali ini. Terima saja di sana, ada Edo, sontek langsung. Sontek semes cepat oleh saudara Willy kali ini, merubah kedudukan 1-1. Timang-timang bola kali ini tim dari Intan Aziza, lakukan jumping keras datangnya bola. Di sana ada Edo, bola 1-2. Edo Tizar membuktikan kelasnya, mempunyai spek keras, smash keras. 2-1 kali ini. Lakukan sudah, di sana ada Warus, smash lagi, masih bisa. Angkat lagi Sadi, Ajis, masih bisa. Lagi ada Sadi, angkat lagi, Ajis, mampu ditahan. Smash keras oleh saudara Ajis kali ini. 3-1 kedudukan sementara. 3-1. Timang-timang bola, lakukan jumping keras. Namun sayang, rupanya terlalu ke bawah sehingga tidak bisa melewati net. Pindah poin 2-3. Timang-timang bola nomor punggung 4, saudara Arsil. Lakukan sudah, bola tipu saja, masih ada Sadi. Angkat Warus di sana, Ajis masih bisa, angkat lagi tinggi, smash keras. Rupanya kali ini saudara Edo Tiza merubah kedudukan 4-2. 19 saudara Willy kali ini. Timang-timang bola saudara Willy, lakukan sudah, terima di sana ada Ajis, Sadi, sontek langsung, ada Warus di sana, angkat lagi tinggi-tinggi, Opik. Rupanya smash keras oleh saudara Opik tidak mampu ditahan, biarpun dengan balok kayu. Inilah sosok Opik, pemain dari DKI Jakarta. Lakukan jumping keras, datangnya bola, terima dengan baik di sana, angkat 1-2, smash keras. Pelanggaran rupanya oleh para pemain dari Kang Kuwato, sehingga pindah poin 5-3. Lakukan jumping kali ini, keras datangnya bola, namun sayang terlalu jauh, hanya mengenai youtuber, sehingga pindah poin 4-5. Ada Ajis kali ini, timang-timang bola saudara Ajis, lakukan sudah, terima di sana, bola 1-2, smash keras. Masih mampu ditahan, ada Warus di sana, angkat lagi tinggi, Opik masih lagi, angkat bola 1-2, Edo, masih ada Warus, Sati, sontek, masih ada di sana Edo, angkat tipu, masih ada libero, kembali ada Ajis, namun tertahan pergerakan saudara Ajis ini. Tetap semangat, terlalu semangat. Yo, beri tepuk tangan untuk Ajis atau pemain dari Kang Kuwato. 6-4 kali ini, 6-4. Lakukan sudah Edo Tizar, terima saja dengan baik di sana Sadi. Warus masih mampu ditahan, angkat lagi tinggi-tinggi, disontek saja. Rupanya pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Bos Asmadi, sehingga pindah poin 5-6. Nomor punggung 8 saudara Ujo. Inilah Ujo si jangkung, pemain dari Kang Kuwato. Timang-timang bola saudara Ujo, lakukan sudah, terima saja libero di sana, sontek tipu. Rupanya cukup cerdik sang setter saudara Irwan kali ini. 7-5. Nomor punggung 87 inilah Bison. Bison, timang-timang bola, lakukan sudah Bison, sayang sekali hanya dibuang modal dari Intan Aziza. 6-7 kali ini saudara Sadi.
timang-timang bola Sadi lakukan sudah, masih di sana bola 1-2 James keras. Ada Warus di sana, kembali angkat lagi tinggi, Warus sontek mampu dibaca, ada Ajis OP masuk kali ini. Smash keras, biarpun bolanya kurang begitu bagus namun mampu mengeksekusi dengan baik saudara Opik. 7 sama. Lakukan angkat tinggi ke belakang, smash keras. Masih mampu ditahan, ada Sadi di sana angkat tinggi-tinggi. Opik mampu ditahan kali ini, smash oleh saudara Opik. Poin bertambah untuk Bos Asmadi, 8-7. Timang-timang bola lakukan Irwan. Luar kali ini pindah poin merubah kedudukan 8 sama. Nomor punggung 3 kali ini Warus timang-timang bola lakukan sudah, Warus terima dengan baik di sana, angkat sang setter, smash keras. Hanya dibiarkan smash keras oleh saudara Willy kali ini. Sawer maning. Bos Istan Aziza perwakilan ego Bapak Sardima atau Wadima sesepuh Kedung Sari ego. Lakukan jumping kali ini, keras datangnya bola, terlalu deras keluar lapangan sehingga merubah kedudukan 9 sama kali ini. Timang-timang bola nomor punggung 4 saudara Arsil lakukan sudah, di sana ada Willy, ditipu saja, masih ada Sadi, angkat tinggi-tinggi di sontek Ajis, masih ada, angkat lagi tinggi-tinggi Ajis, biarpun jauh namun tetap tes sehingga poin bertambah untuk tim dari Kang Kuwato 10-9. Lakukan sudah, terima. Kita pantau kembali, kita saksikan lagi poin sementara kali ini 12-11. 12 untuk tim dari Bos Asmadi, sementara 11 untuk tim dari Bapak Kuwato. Terima Warus di sana, bola Sadi angkat tinggi, Opik keluar kali ini, smash keras oleh saudara Opik sehingga bertambah untuk Intan Aziza 13-11. Lakukan jumping keras datangnya bola, terima saja libero di sana, angkat pendek 1-2 Ajis kali ini, masih ada Warus, bola pendek Ujo keluar kali ini, smash keras oleh saudara Ujo, hanya keluar poin bertambah 14-11. Lakukan jumping keras datangnya bola namun terlalu jauh sehingga pindah poin 12-14. Kali ini nomor punggung 6 saudara Ajis lakukan sudah, dibuang percuma. Timang-timang bola saudara Edo Tizar kali ini lakukan servis ke arah Ajis di sana, Sadi angkat bola pendek saja, ditipu, masih bisa smash keras namun sayang terlalu bernafsu sehingga tidak bisa melampaui net sehingga pindah poin 13-15. Poin sementara 13 untuk Kang Kuwato, 15 untuk Intan Aziza. Lakukan sudah servis, terima dengan baik di sana, Edo angkat lagi tinggi, smash keras. Poin bertambah kali ini untuk tim dari Bapak Kuwato 14-15. Ada nomor punggung 8 saudara Ujo, si jangkung saudara Ujo kali ini menguasai bola, lakukan sudah, terima di sana Edo Tizar, angkat lagi tinggi-tinggi, smash keras, mampu dibendung. Poin bertambah lagi kali ini 15 sama. Tim out diminta dari klub atau tim Intan Aziza.
bagi yang belum tahu, Bos Intan Ajiza itu berada di belakang skor tuh ya. Wonge ganteng kalem. Tuh, Bos Intan Ajiza, lambaikan tangan, Bos. Ah, terima kasih. Itulah Bos Intan dan Ajiza. Sementara yang berada di dalam lapangan itu Bos Asmadi. Barangkali ingin tahu atau minta tanda tangan ya. Kita saksikan lagi kali ini Ujo lakukan sudah terima dengan baik Edo Tijar angkat lagi tinggi-tinggi sampai keras masih mampu dibendung oleh saudara Sadik kali ini 16-15 meninggalkan angka dari Intan Aziza sementara kali ini unggul tim dari Bapak Kumuato 16-15 Ujo masih Ujo kali ini lakukan servis. Di sana ada Edo angkat lagi tinggi-tinggi. Semes keras. Olen dan Aziza kembali mencuri poin 16 sama. Ada Bison kali ini. Timang-timang bola saudara Bison lakukan sudah. Terima Warus di sana angkat Sadi di sontek Warus. Angkat lagi tinggi-tinggi. Semes keras. Masih mampu angkat lagi. Semes lagi ada Opik angkat tinggi-tinggi. Warus. Rupanya Warus mengambil bola-bola dua sehingga bervariasi berkolaborasi dengan baik poin sementara 17-16 lakukan sudah dibalas rupanya oleh saudara Willy kali ini poin bertambah untuk Intan Aziza 17 sama timang-timang bola lakukan servis terima saja Aziz di sana angkat bola 1-2 disontek saja oleh saudara Warus mulai membuktikan kemampuannya mengerahkan semua tenaganya inilah Warus nomor punggung 3 lakukan sudah terima dengan baik angkat tinggi-tinggi semes masih ada Warus di sana Ajis angkat tinggi Opi poin bertambah untuk tim dari Bapakku atau poin sementara 19-17 lakukan sudah angkat lagi tinggi-tinggi sampai keras masih mampu dibendung angkat lagi tinggi tipu saja ke belakang ada libero di sana Sadi angkat lagi tinggi-tinggi Opik tipu masih mampu dikembalikan saja dengan baik namun kali ini keluar sehingga poin bertambah untuk tim dari Bapakku atau 20-17 tertinggal 3 angka kali ini tim dari Intan Aziza lakukan sudah angkat tinggi sampai keras masih mampu dibendung lagi-lagi poin bertambah untuk Bapak Kubu Ato 21-17 Warus lagi terima saja libero di sana angkat bola pendek lagi dan lagi mampu dibaca oleh saudara Optik atau nomor punggung 4 kali ini saudara Arsil 22-17 kita akan tunggu mungkinkah untuk set yang kedua akan dimenangkan oleh tim dari Bapakku atau kembali dimenangkan oleh tim dari Bos Asmadi atau Intan Aziza sementara poin 22 untuk Kang Kuwato 17 untuk Bos Asmadi terima saja dengan baik bola 1-2 lagi-lagi mampu dibaca pergerakan para pemain Intan dan Aziza kali ini 23-17 lakukan Warus terima saja dengan baik di sana bola 1-2 semes keras kali ini semes keras dilontarkan oleh nomor punggung 11 yaitu saudara Regi kali ini lakukan jumping keras datangnya bola terima Warus di sana angkat pendek semes langsung masih mampu dibendung angkat lagi tinggi-tinggi Edo masih bisa Sadi tipu masih ada libero di sana angkat lagi tinggi-tinggi semes keras keluar kali ini semes keras oleh saudara Willy next point 24-18 24-18 terima saja dengan baik angkat lagi tinggi-tinggi tipu saja masih mampu semes Ajis namun sayang terlalu berambisi sehingga pindah poin kali ini 19-24 timang-timang bola saudara Willy kali ini lakukan sudah terima dengan baik angkat lagi tinggi-tinggi Opik